told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Askito. Kali ini saya akan membahas sebuah helm yang kemarin sudah saya unboxing. Dan silahkan tonton video sebelumnya ya, video unboxing dari helm ini, yaitu helm NGS ZX1R. Jadi ini versinya NGS yang terbaru, yang carbon forget. Nah, ini dia helmnya. Jadi perlengkapan apa saja yang didapat ketika membeli helm NGS secara baru ini ya. Silahkan tonton di video unboxing di video sebelumnya. Mungkin di video ini saya akan membahas sedikit yang nampak-nampak aja ya. Jadi mengenai helm NGS ini yang terlihat sama yang mungkin dari beratnya. Mungkin teman-teman bisa melihat spesifikasinya secara lengkapnya seperti ini. Oke, jadi sebelumnya helm ini adalah helm hadiah giveaway dari Blue Rizky sama Sarang Helm. Saya ucapkan terus sekali lagi terima kasih banyak sudah mengadakan giveaway, dan pemenangnya adalah alhamdulillah saya ya. Ya, alhamdulillah banget. Rezeki ya. Nah, helm ini sudah banyak yang review, terutama Iwan Banaran. Pak Iwan itu udah reviewer kelas kakap ya. Jadi saya akan sedikit membahas helm ini. Mungkin ada yang belum tahu atau ada yang penasaran. Yang pertama, mungkin kalau melihat helm ini secara desainnya mewah gitu ya. Iya, karena dia dibalut dengan carbon forget yang 100% forget composite cell. Jadi cellnya itu 100% dari forget carbon forget ya. Ini karbonnya itu, jadi dia dicacah, ini hampir rapi sih cacahannya ya, terus ditempelin secara acak, kemudian ditempelin atau di spray dan clear. Hanya jadi kalau yang carbon forget ini ada dua tipe, yang glossy sama yang dope ya. Nah, alhamdulillah ini yang dapatnya yang glossy, emang saya senangnya yang glossy ya. Jadi ini kalau di tempat gelap bisa karbonnya bisa nyala gitu, ngelip-ngelip. Kemudian dari segi desainnya juga, di depan sini dia moncongnya gak sempit ya, tapi kalau di belakangnya dia membulat, sama sampai ke atas membulat. Jadi kalau ketika dipakai pas masuk ke kepala itu sesak, tapi kalau sudah masuk, kepalanya masuk itu pas banget, jadi enak ya. Jadi dalamnya kepala itu gak terlalu ketekan dengan busa. Ini kebetulan lingkar kepala saya ukurannya M, sorry M. Soalnya lingkar kepala saya itu 56 cm. Nah, saya lebihin lagi, kalau spek dari M itu 57 sampai 58 cm. Tapi kalau pakai S takutnya nanti kekecilan, jadi ke kepala malah nggak kurang nyaman. Makanya saya ngambilnya yang ukuran M. Kemudian ini selain dari carbon forget-nya ini, dia sudah ada spoilernya, spoiler yang kecil ya.
Tapi ini dari kejauhan hitam, tapi kalau dari dekat dia smoke ya, hitam smoke. Dia transparan. Terus di dalamnya ada lubang buat angin. Nah, jadi lubang buat angin itu ada 6 ya. Belakang ini 2, atas ini 2, sama yang depannya ini juga 2. Kemudian dari visornya kemarin dapat 2 ya, yang clear terus sama yang smoke juga. Nah, ini clear sama smoke udah flat visor. Jadi dia lebih elegan lagi gitu tampilannya. Kemudian dari ujungnya ini juga udah ada locknya ya, jadi bisa ditekan kenceng. Nah, dia udah otomatis ngunci. Tuh. Yuk. Nah, ngunci seperti ini dia diperuntukkan bisa buat balap ya. Makanya dia enggak double visor, jadi dalamnya kosong. Nah, makanya itu berat dari helmnya ini juga enteng terbilangnya, mirip ke Titi Course, kayak Titi Course ya. Itu kurang lebih 1350 gram atau 1 kilo 350 gram ya, kurang lebih plus minus 50 gram lah. Ini dekat tangannya di belakang sini. Nah, mungkin kalau ditimbang ya kurang lebih speed segitu sih. Emang tapi ini enteng banget. Saya bandingin sama Snell FF1, dia lebih enteng jauh ini. Dan dari busanya juga enak. Terus di dalamnya ini dia udah wearable glasses ya. Jadi dia udah mendukung orang yang pakai kacamata. Jadi jangan takut nanti kalau pakai helm ini masih pakai kacamata juga masih bisa gitu. Nah, mungkin nanti akan saya pakai sambil ngevlog ya di atas motor dengan kecepatan seberapa dia bisa angin bisa masuk buwuk gitu. Tapi kemungkinan helm segini ya kayaknya aman, walaupun kenceng angin nggak bakal bocor. Kemudian dari pin atau dari apa penguncinya ini ke leher, talinya ini dia double D-ring, jadi membuat ini lebih safety gitu daripada yang biasa yang cekrek gitu ya. Double D-ring ini mirip ke sabuk ya, pemasangannya mirip ke sabuk gitu, jadi dia lebih kencang gitu. Dan dari visornya juga dia udah dilengkapi dengan pin lock ya. Jadi di sini kalau bisa pakai pin lock tinggal dipakai aja pasang. Ini udah ada tempatnya. Dan kemarin juga dapat, nah teman-teman bisa lihatlah di video unboxingnya dapat apa aja ya. Jadi dia ada yang anti kabut itu loh. Nah, ini helm NCS itu helm lokal ya. Jadi local pride. Jadi yang buat di Indonesia. Memang ini kalau dijual di Indonesia itu seharga kurang lebih 3 juta ke atas lah, minimal 3 juta. Kemarin saya lihat di Shopee ada yang jual di daerah Sidoarjo itu 3.900.000. Tapi kalau di Sarang Helm kalau nggak salah 3.300.000 gitu. Yeah. Nah, bagi teman-teman yang ingin beli silahkan di Sarang Helm aja. Tepatnya di Tangerang Kabupaten. Tapi setahu saya sih helm kayak gini harus Indian kalau nggak salah ya. Jadi pesen dulu. Ya, alhamdulillah dapat giveaway lah ya. Seharga di Cikgu itu kayak serasa mimpi gitu. Oke, jadi coba saya pakai ya. Nah, dia pas ketika masuk tadi sesek banget, tapi kalau di atas di patok kepala atas ini dia longgar ya, di dalam longgarnya nggak longgar banget tapi masih bisa leluasa. Dan di pipinya dia nyengkram banget karena shellnya juga dia lancip ya, di sini dia ngedekok gitu kalau dari desainnya. Terus di pipi jadi nyaman gitu kalau buat dikasih action cam gitu, nggak bakal turun gini gitu. Tapi menurut itu kalau mau beli harus dipasin dulu lingkar kepalanya ya, nanti takutnya kebesaran kalau kekecilan gitu. Kalau saya di Snell FF1 dia saya pakai yang ukuran L itu pas banget, tapi kalau di NCS ini pakainya M, sama helm lain kayak NHK itu juga harusnya pakai M gitu. Kalau KYT juga harus pakai M, kalau enggak S ya. Kemarin pakai KYT Vendetta itu harus pakai S busanya. Oke, jadi seperti itu sih
review singkatnya bisa dilihat. Eh, weh, buatin kita, buatin kita, oh ya. Oke, ini dari finishingnya juga mantep banget. Glossy-nya itu dapet banget, clear-nya kayak tebel banget, kayak clear di air itu ya, kasih air, clear-nya, gloss-nya tinggi banget. Kemudian ya, itulah. Teman-teman pasti kepengen ini. Silahkan kontak saja di Sarang Helm, IG-nya Sarang Helm. Dan jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Blue Rizky. Enggak, di follow Blue Rizky sama Sarang Helm. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ditanyakan, silakan di kolom komentar. Bila Anda suka dengan video ini, klik like, subscribe, dan komen. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.